Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Thumma alam anna tasawwufa lahu khaslatani al-istiqamatu wa sukunu anil khalqi. Faman istaqama wa ahsana khuluqahu bin nasi wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Wal istiqamatu hiya an yufdhiya hadha nafsihi li nafsihi wa husnul khuluqi bin nas huwa an la tahmila an-nasa ala muradi nafsik bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Setelah kita membahas tentang seorang guru yang dikatakan mursyid, murabbi, pembimbing, pendidik yang bisa memperbaiki keburukan, kejahatan yang ada dalam diri kita dan menyampaikan kita kepada tujuan utama, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini memasuki pembahasan baru, yaitu tentang tasawuf atau yang biasa disebut dengan orang yang bertasawuf itu dengan sufi. Sufi orang yang bertasawuf. Lah, tasawuf itu apa? Dikatakan di sini, ketahuilah inna tasawufa lahu khoslatan. Tasawuf itu memiliki dua tiang, dua pondasi. Yang pertama, al-istiqamatu wasukunu anil khalqi atau minal khalq. Istiqamah dan tenang dari makhluk atau kepada makhluk. Seperti Islam memiliki lima pondasi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tasawuf pondasinya dua, istiqomah dan sukunu anil khalqi, tenang alias tidak membutuhkan anil khalq kepada makhluk. Tapi tasawuf ini
Walaupun itu pondasinya, tapi untuk menjalankannya tidak mudah. Karena memiliki banyak definisi pengertian. Di antaranya irtikab kullu khuluqin saniyin wa tarku kullu khuluqin daniin. Tasawuf itu melakukan semua akhlak perangai yang mulia, yang bagus. Meninggalkan semua akhlak yang buruk, yang hina. Jadi yang dikerjakan oleh mereka itu yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Adapun yang buruk, yang hina, yang tercela, itu ditinggalkan dan dijauhi oleh mereka. Enggak mudah itu untuk bisa melakukan semua akhlak yang baik, meninggalkan semua yang buruk, perlu latihan, perlu perjuangan, membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Karena gak mungkin setiap saat atau setiap hari ada orang yang berulah buruk kepada kita. Nah, kalau setiap hari ada orang yang berulah buruk, insya Allah bisa cepat latihannya berhasil. Tapi kalau jarang, ya berarti butuh proses yang lama. Seperti kalau kita mau fitness, kapan? Seminggu sekali. Mau badannya bentuk, ya lama prosesnya. Atau kalau dia mau nguruskan badan dengan fitness misalnya, ya lama kurusnya. Karena apa? Fitnessnya seminggu sekali. Apakah bisa-bisa? Tapi lama prosesnya. Tapi kalau dia setiap hari libur cuma satu hari atau dua hari misalnya, lebih cepat. Sama. Kita mau berakhlak yang baik, meninggalkan akhlak yang buruk, kalau dilatih terus menerus, sering, cepat. Tapi kalau enggak, lama. Nabi setiap hari, Nabi Muhammad setiap hari, orang mencacinya, orang menghinanya, orang mengganggunya. Tapi Nabi sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, berarti beliau sudah membawa kesempurnaan. Tapi yang setelah Nabi seperti para sahabat, para tabi'in, mereka pun proses, karena setiap hari mereka juga dihujat, setiap hari mereka juga dicaci, dihina, dengan meneladani Nabi, mengikuti Nabi, mereka pun dari situ belajar. Sehingga cepat mereka menjadi orang yang melakukan semua akhlak mulia, meninggalkan semua keburukan untuk dirinya. Cepat. Kalau enggak, lama prosesnya. Nah, terkadang itu kumpul orang, kalau bisa kita menjaga diri kita, menjaga diri kita, memaafkan kesalahan orang, belajar dari situ, cepat. Jadi di situ dia bisa berakhlak baik, di situ dia bisa meninggalkan, menjauhi akhlak yang buruk dari dirinya. Atau dalam arti lain, tasawuf itu adalah bersih dari kotoran. Mansofa minal kadar. Orang yang bersih dari kotoran dalam hatinya. Jadi tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada bangga diri, tidak ada sombong. Dan juga
tidak merasa mulia, tawadu, tidak merasa hebat, tidak merasa istimewa. Kemudian wamtala'a fil fikri, dirinya dipenuhi dengan pikiran yang mendekatkan diri kepada Allah. Di pikirannya ini selalu mengolah bagaimana caranya untuk memperbaiki ini, memperbagus itu dan yang lain sebagainya. Jadi pikirannya enggak pernah kosong. Kalau kita mungkin diem kadang kosong, enggak mikir apa-apa, ngelamun. Terkadang kalaupun enggak ngelamun, mikirnya sesuatu yang menguntungkan sisi duniawinya mungkin, atau bahkan sesuatu yang merusak diri kita. Lapo omongane wong iki, kenapa dia ngomong seperti itu ke saya, padahal saya enggak gini itu. Tapi kalau orang yang bertasawuf, enggak, memikirkan bagaimana membersihkan hatinya, bagaimana mengobati dirinya, bagaimana meningkatkan ini, bagaimana mengurangi ini. Jadi dia diem seperti orang ngelamun, tapi beda yang ada dalam dirinya. Ini mereka. Kemudian wan qata'a ila Allah ta'ala minal bashar, fokus kepada Allah, konsentrasinya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dia hidup bersama manusia, menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kepada orang, tapi dia enggak putus hubungan dengan Allah. Selalu ingat Allah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah, untuk Allah. Wastawa indahu dhahab wal madar. Kemudian antara emas dan kerikil itu sama nilainya. Sama nilainya. Sama. Berat. Kita antara rupiah dengan apa, yang rupiah, tingkatan rupiah aja kita sudah wanu. Ya ini sama, bukan hanya emas dan kerikil, podo. Ya apa sih kerikil? Ditaruh di depan rumah, kadang ya ditendang-tendang, ya dilempar-lempar, menang. Tidak merasa itu adalah kehilangan harta. Lah mereka sama. Misalnya ikum emas dibuang-buang, mereka ya biasa. Enggak bernilai dalam diri mereka sama sekali. Ini orang yang bertasawuf. Nah, berat, tapi sekarang mudah gitu loh mengucapkan, iki sufi iki, wong iki sufi iki. Enak ya. Coba colongin dhisik duwite. Ya, atau barangnya. Ngamuk ndak deh. Oh, merasa kehilangan ndak? Kalau merasa kehilangan berarti belum sufi dia. Kalau sudah sufi itu, orang sekarang bisa narinya toh. Tarian apa ini? Tarian sufi. Narine tok iso, kabeh iso narine wis. Mutar-mutar iso narinya. Tapi untuk bersikap berakhlak dengan akhlaknya orang yang sufi, enggak bisa soro, butuh proses yang panjang itu. Ya, butuh. Ini tasawuf. Lah tasawuf itu sendiri dipondasikan dengan istiqomah yang pertama. Nah, harus istiqomah. Lah istiqomah itu disebutkan di situ. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu an yufdhiya hadha nafsihi li nafsihi. Jadi mengorbankan keinginan syahwatnya, keinginan nafsunya, li nafsihi, untuk keselamatan dirinya. Tapi terkadang orang lupa itu. Nafsu itu banyak mengajak kita kepada keburukan, kejahatan. Kita menurutinya, kita mengikutinya, seakan-akan itu adalah menguntungkan, membahagiakan. Padahal kalau kita sadar, itu adalah merugikan dan merusak. Merugikan dan merusak. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Melawan, menjauhi, memusuhi nafsu, karena ia merusak, merusak kita dan membuat kita malah bukan beruntung, celaka, karena ngikuti nafsu.
Lah istiqomah harus mengorbankan keinginan nafsunya, dikorbankan. Dan itu berat, karena apa, nafsu ini nggak meninggalkan kita terus. Makanya perlu istiqomah untuk apa? Melawannya. Perlu istiqomah untuk apa? Memenangkan diri kita darinya. Dan istiqomah ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqomah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah. Istiqomahlah apa? Istiqomahlah lah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang surat Hud, sayyabatni Hud atau sayyabatni surah Hud, membuat aku beruban surat Hud. Karena apa? Karena istiqomah. Nah, istiqomah ini enggak gampang, berat. Karena itu sebagaimana kita sering dengar, bahkan dijadikan status oleh banyak orang di ya, al istiqomah tu khairu min alfi karamah. Ya, istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Memang kenapa? Karena berat. Kalau kita kan beranggapan bahwa karamah itu mulia, istimewa. Ini berarti dicintai oleh Allah. Bandingkan dengan istiqomahnya. Istiqomah itu mengalahkan, bahkan lebih mengungguli 1000. Karomah, mengungguli 1000 karomah. Berarti mana yang mulia, karomah atau istiqomahnya? Istiqomah. Kenapa kok bisa lebih mulia? Iya, karena istiqomah ini orang yang dapat mengalahkan keburukan nafsunya. Nafsu mengajak meninggalkannya dengan ditumbuhkan rasa malas, rasa bosan dan selainnya. Makanya Imam Muhammad Al-Baqir berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku. Beliau mengatakan kepada putranya untuk apa? Jangan malas, jangan bosan. Iyaka wal kasala wad bojaro. Awas, waspada malas dan bosan. Kenapa diperintahkan waspada dari keduanya? Fa innahuma miftahu kulli syarr. Karena keduanya, malas dan bosan, itu adalah kunci segala keburukan. Fa innaka idza kasalta lam tu'addi haqqan wa idza dajarta lam tasbir ala haqq. Kamu kalau malas akan meninggalkan kewajiban. Kamu kalau bosan tidak akan sabar dalam menjalankan kewajiban. Bosan, malas, harus dijauhi. Lah nafsu ini terus. Ayo coba kita mulai. Ya, kita mulai menertibkan diri kita. Pagi saya harus ini, harus ini, harus ini. Tertib, jalankan coba. Satu hari, dua hari mungkin masih semangat-semangatnya. Nanti seminggu, dua minggu mulai ada kebosanan masuk atau malas masuk. Nah, antara kedua-duanya bersamaan atau gantian, bosan dulu baru malas atau malas dulu baru bosan. Itu mau gak mau. Lah ketika dia bisa mengalahkan ini, berhasil dia nanti menjadi orang yang istiqomah. Berat, males. Wah, kebanyakan kita ini kalah dengan males. Make wis sing kalah. Males ngono wis. Gawe ndelok jam iki lek berangkat telat. Ngelihat jam sudah ini kalau berangkat telat. Padahal enggak. Lek aku saiki berangkat nak nututi wis buyar iki. Nak nututi. Terus ini, tak nututi itu terus. Ndak berangkat. Ngelawan. Bosan juga gitu. Nyari yang lain. Ditinggalkan ini, nyari yang lain. Mungkin beranggapan ini yang lebih menguntungkan, ini yang lebih
baik ditinggalkan ini. Nanti seperti itu. Makanya orang bosan itu enggak ada yang berhasil. Orang yang malas juga enggak ada yang berhasil. Nah, karena itu di sebuah syair yang sering saya sampaikan. Diperintahkan kita untuk apa? Semangat. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas. Kenapa? Fanadamatul ukba liman yatakasalu. Penyesalan terbesar itu ada, diperuntukkan bagi orang yang malas. Enggak dapat apa-apa, rugi. Saat itu mungkin dia senang meninggalkan ini untuk ini. Anak kecil misalnya suruh belajar enggak mau, milih main. Mungkin dia saat itu beranggapan ini enak, senang, ini enggak enak. Tapi nanti di kemudian hari pasti nyesel. Dan untuk mengulanginya enggak bisa, sehingga dalam kitab Nahwu itu dijadikan contoh sesuatu yang enggak mungkin kembali. Laitas syababa ya'udu yauman. Berharap seorang pemuda itu kembali ke, apa, orang tua kembali ke masa muda, dan itu sesuatu yang enggak mungkin. Sampai dijadikan contoh. Lah, contoh itu bukan sembarang contoh, mengingatkan yang belajar. Ini adalah kesempatan kamu untuk bisa belajar, jangan kamu menundanya atau melakukannya dengan malas atau tidak sempurna. Karena nanti kamu tidak akan mungkin bisa kembali seperti ini. Tidak akan bisa ngurangi seperti ini. Oh, ini berat. Makanya istiqomah itu lebih mulia, lebih istimewa dari 1000 karomah, bukan satu, dari 1000. Lah, kita ini dituntut untuk istiqomah. Dituntut untuk istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah. Semua Al-Qur'an isi kandungannya itu dititipkan oleh Allah dalam surat Fatihah. Lah, dalam surat Al-Fatihah maksudnya mengingatkan kita untuk istiqomah dengan apa? Ucapan kita ihdinash shiratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ketika kita sudah dikasih tunjuk situ, kemudian kita cuma jalan ke situ toh? Enggak. Di jalan itu kita perlu apa? Terus menjalankan kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya, menjauhi kemaksiatannya, kemungkarannya. Itu bukan sekali, terus menerus. Jadi ketika kita sudah berada di jalan yang lurus, bukan berarti kemudian kita wis pasti sampai. Enggak. Ketika kita sudah berada di jalan itu, kita harus apa? Harus berjalan dan juga harus berhati-hati. Mana jalannya itu? Oh, itu jalannya ngebut. Enggak hati-hati. Enggak waspada. Belum sampai tabrakan mati. Akhirnya apa? Enggak sampai dia. Oh, itu jalannya. Dia harus hati-hati untuk sampai. Dia jalan pelan-pelan, hati-hati, waspada, bisa sampai. Sama kita, istiqomah seperti itu. Karena itu kita selalu meminta kepada Allah, jalan yang lurus. Yaitu adalah diantaranya melakukannya dengan istiqomah. Dan itu istiqomah adalah an yufdiya hadda nafsihi li nafsihi. Mengorbankan keinginan nafsunya untuk keselamatan atau menjaga dirinya. Kemudian kedua, kita harus apa? As-sukun minal khalaq. As-sukun minal khalaq tidak pengaruh kehidupannya dengan makhluk. Orang itu kadang naik turun down karena dijauhi orang, karena dimusuhi orang, down dia. Untuk melakukan kebaikan, untuk meningkatkan kebaikan atau merubah dirinya menjadi lebih baik, terkadang karena dijauhi orang, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu tetangga, down. Nah, ini berarti apa? Masih mengandalkan atau mempedulikan makhluk. Ini bukan tasawuf. Tasawuf itu tidak mempedulikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan ingin memperbaiki diriku lebih benar, lebih baik, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, para ulama misalnya, dijalankan sama dia.
Misal hari raya, ini kan bukan mahram saya nggak boleh berjabat tangan, saya meninggalkan ini, wah nanti saya dimusuhi, nggak peduli, ini adalah larangan, saya meninggalkan ini bukan karena apa-apa, karena ingin merubah diri saya, ditinggalkan. Nggak takut dia nanti dijauhi orang, oh ini orang yang mau belajar tasawuf ini, yang mau menjadikan dirinya sufi, kenapa? Dia tidak takut, tidak khawatir dalam menjalankan kebaikan, kebenaran karena orang. Dijalankan sama dia. Wah nanti saya kalau seperti ini, banyak yang memusuhi saya, ini itu dan lain sebagainya. Dia gak peduli, karena yang ingin dia lakukan adalah kebenaran, kebaikan, dijalankan. Nah gak masalah. Itu adalah sukun anil khalad. Jadi dia memang hanya pegangan dengan Allah. Mau orang mencintainya atau orang mau musuhnya, no problem. Yang penting aku menjaga hubunganku dengan Allah. Enggak turun karena dimusuhi. Aduh, lah ngene aku enggak iso anu, enggak. Tapi bukan berarti kemudian dia mencemooh orang, enggak. Dia harus tetap dengan akhlak. Jadi muamalah dengan mereka, berhubungan dengan mereka tetap harus baik. Ada yang susah dikuatkan agar sabar. Ada yang butuh bantuan dibantu. Ada yang senang ikut bahagia dan yang lain sebagainya. Itu harus tetap dijalankan. Bukan berarti kemudian dia merubah meninggalkan semuanya. Enggak. Kewajiban antar makhluk dijalankan olehnya, tapi yang melanggar dihindarinya. Tidak peduli dimusuhi atau dicintai oleh mereka. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahu bil hilm fa huwa sufiyun. Orang yang beristiqamah, bagus akhlaknya kepada orang, bermuamalah kepada orang dengan bijaksana, maka orang itu adalah sufiyun. Orang yang sufi sesuai perintahnya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Berakhlak baik kepada orang, tidak peduli akhlaknya mereka kepada kita. Yang diperintahkan Rasulullah kita berakhlak baik kepada orang tanpa mempedulikan akhlak mereka kepada kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada orang bi khuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak yang baik. Tanpa melihat akhlaknya mereka ke kita. Selama ini kan kita masih melihat akhlaknya mereka ke kita. Kita mau berakhlak baik kalau dia berakhlak baik. Bahasa kita itu, kalau kamu menghargai saya akan menghargai kamu. Kan gitu. Kalau yang diajarkan Rasulullah enggak seperti itu. Yang diajarkan Rasulullah, kita berakhlak baik. Kita menghargai orang sekalipun orang itu tidak menghargai kita. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in dan yang lain sebagainya. Mereka tidak menghargai Nabi. Apakah Nabi tidak menghargai mereka? Enggak, Nabi menghargai mereka. Nabi menghargai mereka. Buktinya apa? Orang yang melempari Nabi kotoran, yang mengganggu Nabi ketika sakit, ditinggalkan sama Nabi? Enggak. Walaupun dia bukan berada dalam Islam, walaupun dia bukan berada dalam keimanan, tapi ada hak tetangga yang dijalankan oleh Nabi, dijenguk sama Nabi. Berarti apa? Nabi tidak melihat akhlaknya dia atau moralnya dia kepada Nabi, tapi Nabi menjalankan kewajiban dirinya kepadanya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu pula yang dijalankan oleh para sahabat, para tabiin. Karena itu berat. Untuk menjadi sufi ini berat. Ya, kalau sudah jadi sufi, itu ditempeleng enggak mungkin balas. Ya, langsung memaafkan, itu jadi sufi. Nah, kan berat kan? Kita ditempeleng. Ojo ditempeleng, diidoni. Tembeling loro sih an, diidoni tidak loro. Kalau itu, wis wana lah mari ya. Cuci, kalau kamu jijik pakai ringsu satu pabrik,
selesai. Ndak. Wah, widoni pisan sari-ariake ditokno. Imam Ali enggak, Imam Ali lo diludahi malah diusapkan ke wajahnya. Bukan dihilangkan, ambil tisu atau langsung air. Ndak, diusapkan ke wajahnya sambil menyatakan hadisnya Rasulullah, "Rikul mukmin dawa." Ludahnya orang yang beriman obat. Ojo idon-idonan tapi. Ludahnya obat, sampai seperti itu Sayyidina Ali. Enggak ngamuk. Loh ini sufi. Lah kalau kita enggak belum, oh kita kadang dikelakson, digarai sepeda motor ngono wis. Luwe banter ini, luwe dawa. Dan yang lain sebagainya enggak bisa. Makanya orang yang bersufi ini dia selain istiqomah, akhlaknya baik, bermuamalah kepada orang dengan bijak sana, itu adalah sufi. Nah, nanti diartikan di situ apa husnul khuluk? Husnul khuluk itu kita tidak menuntut orang menjalankan sesuai keinginan kita, tapi kita menuntut diri kita menjalankan sesuai keinginan mereka selama tidak melanggar syariat. Jadi kita ngikuti orang, bukan orang kita paksa mengikuti kita. Harus kok ini. Nak gelem aku lek ngono. Moh, orang harus ngikuti kita. Enggak. Tapi dia bisa ngikuti orang. Dia bisa ngikuti orang. Maunya orang ini apa? Gini, ya ayo. Ini selama tidak melanggar. Lek ngikuti tapi melanggar, enggak. Ya. Nah, jadi enggak maksa orang harus misalnya berada di garisnya dia. Semuanya harus di sini. Ini harus dijadikan pemimpin kita. Benar. Dipaksa harus di garisnya dia. Tidak bisa. Akhlak yang baik itu membiarkan orang di garisnya masing-masing. Kita tidak memaksa mereka di garis kita. Kita bisa mengikuti mereka di garis mereka. Selama mereka tidak melanggar. Selama tidak melanggar. Lalu sekarang maksa-maksa apa? Yang A maksa harus di garisnya dia. Yang B maksa harus di garisnya dia. Mari ngono. Uang ini golekan kabeh berarti. Semuanya jadi boneka. Atau jadi apa? Pion dalam catur akhirnya. Oh ini ada harus garisnya ndah. Masing-masing berada di jalannya. Kita yang berakhlak yang mulia, kita yang berakhlak yang baik itu bisa ngikuti semuanya. Bisa masuk sini, bisa masuk situ, selama yang kita masuk ini tidak melanggar. Nah, itu yang akhlak yang baik. Nah, kalau kita ceritakan tentang akhlak yang baik, panjang. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita orang yang terus meningkatkan kebaikan ketaatan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا
La ilaha illallah hal aman min jawaril iman wa min fitnati syaitan wa min fitnati syaitan ya qadim al ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadimu ya hanan ya mannan Ya Rahimu Ya Rahman Ya Rahimu Ya Rahman Ya Ghafuru Ya Ghafar Ya Ghafuru Ya Ghafar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يضل عنا لا يضل من وليت ولا يجزي من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضي نستبيك نعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الآلي وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا وتوب علينا توبة تزيل كل حربة وزل عن العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طفس صحبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم ما حبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ada dua permintaan bantuan Fatihah untuk almarhumah dan almarhum Syarifah Banin binti Ahmad bin Abdul Ghadir Segaf wa bapak mukri Allahumma ufir lahuma wa afihima wa afanhuma wa akrim nuzulahuma wa asimat khalahuma wa ghusiluhuma bil ma' wa thalut wal barat wa nakihima minal khataya kama yanaka thawbul abiyadu minad danath wa abdiluhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa adkhiluhuma al jannah wa a'idhuma min adhabil qabr wa fitnatihuma min adhabin nar Allahumma ij'al kuburahuma rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahuma ufrah min hubani niran ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah wa ala man wa salih wa ila Fatihah